Dalam terang tema mengutamakan komunikasi yang melahirkan solusi. Sekali lagi, mengutamakan komunikasi yang melahirkan solusi. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini tantangan yang paling serius adalah dalam yang paling serius dalam keluarga itu adalah masalah komunikasi. Kita melihat dalam kehidupan kita sebagai keluarga saat ini kita sudah dihantui dengan komunikasi yang canggih, tapi seringkali komunikasi yang canggih itu juga bisa menjadi sesuatu yang membuat keluarga kita menjadi bencana. Karena di dalam kehidupan kita ketemu semua si rumah itu bisa saja bapak punya HP sendiri, mama punya HP sendiri, anak-anak juga demikian. Waktu yang sering kita pakai untuk kita ada dalam kebersamaan, waktu-waktu yang lalu ketika kita semua di dalam rumah sudah ada yang sudah memiliki alat komunikasi seperti HP, maka otomatis dalam rumah yang dulu ketemu sering bercerita, mungkin di meja makan, mungkin kita bercerita di ruang tamu, atau mungkin kita bercerita santai-santai, tidak ada lagi ketika waktu itu kita sudah pakai dengan kita sudah sama-sama sibuk dengan kita punya HP masing-masing. Ketua masing-masing duduk, ketua didekatkan, ada di dalam satu ruangan, tetapi semua saling diam memandang HP yang ada di tangan-tangan kita. Jadi komunikasi seringkali menjadi sebuah tantangan yang serius dalam kehidupan keluarga. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, komunikasi antara keluarga dan sesama itu sangat penting sekali. Dunia kita ini diibaratkan sebuah dusun kecil. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, kejadian yang ada di dalam dunia lain dapat dengan mudah ketahui dan bisa juga dikomunikasikan kepada orang lain melalui komunikasi. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita hari ini, teks bacaan hari ini merupakan cerita Nabi Elisa yang dipakai Tuhan untuk menolong seorang janda yang ada dalam kesusahan. Janda dalam perikop ini merupakan istri seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup menghormati Allah. Sang janda ada dalam sebuah kesulitan yang besar. Dia ada dalam masalah. Hidupnya dililit dengan hutang. Kini ia harus berhadapan dengan sang penagih hutang yang akan datang untuk mengambil kedua anak kekasihnya untuk dijadikan.